Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya di Gedanel Channel Backmaker. Jadi di konten video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara saya merawat gunting. Gunting yang kita pakai terus-menerus, lambat laun juga dia akan menjadi tumpul. Nah, oleh karenanya kita juga harus tahu bagaimana cara merawat gunting tersebut. Di sini saya ingin perlihatkan kepada kalian bagaimana cara saya pribadi merawat gunting saya. Selain gunting, yang dipersiapkan adalah ada batu kali, atau yang sering biasa kita sebut dengan batu wungkal. Kemudian minyak, bisa juga dengan menggunakan minyak mesin. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Yang perlu disiapkan adalah ini, batu wungkal, kemudian minyak. Jadi kita oleskan ke sini, kemudian ke bagian guntingnya. Jadi jangan balik-balik atau jangan bolak-balik seperti ini. Kita angkat. Itu pun sebaliknya. Usahakan di bagian sini paling tepi kita fokuskan. Kita tekan, tekan, angkat. Terus sampai dicobain. Kalau dirasa masih belum, bisa lakukan terus berulang-ulang. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa dukung dan bantu terus perkembangan channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.